Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Mela. Di video kali ini aku bakalan review sekaligus kasih tahu ke kalian body care rutin aku. Biasanya kan aku itu lebih ke skincare wajah. Sekarang aku kasih tahu untuk body care rutinnya. Dengan 3 rangkaian aja kalian bisa mencerahkan kulit kalian dengan pastinya dengan budget yang murah dan terjangkau. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Bakalan review dari body scrubnya. Untuk body scrubnya sendiri itu dari varian Romansa yang ini. Kalau soal packaging, produk-produk sekarang itu nggak usah diraguin lagi, karena menurut aku produk-produknya itu packagingnya itu menarik banget. Untuk teksturnya sendiri, body scrub Scarlett ini tuh punya bulir yang halus, jadi nggak bikin kulit itu perih, terus bikin kulit iritasi. Jadi ini tuh aman banget buat kalian yang punya kulit sensitif. Untuk wanginya sendiri, ini tuh tipe wangi-wangian yang segar, manis, jadi cocok banget di aku. Dan kemasannya itu ada pelindungnya, jadi aman banget. Isinya padat, terus full, pastinya awet banget buat kalian pakai. Dengan harga yang terjangkau ini sih lumayan banget ya, karena ini tuh bisa awet banget dipakai. Di akhir video nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana cara aku pakai rangkaian produk ini. Dan ini tuh dipakai sekitar seminggu itu 3 kali. Terus didiamin selama 2-3 menit. Walaupun bulirnya halus, tapi masih tetap bisa mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit itu iritasi. Dan aman banget, jadi nggak bikin kulit itu perih. Setelah aku pakai body scrub tadi, langsung aku mandi pakai shower scrub yang varian pomegranate yang ini. Jadi di dalam shower scrubnya itu ada buliran beads yang mampu mengangkat sel kulit mati, tapi bulirannya itu lembut, jadi nggak bikin perih di kulit. Jadi sel kulit mati itu lebih terangkat secara maksimal dan kulit itu lebih cerah dan lebih bersih. Kalau udah pakai shower scrub ini tuh lebih rileks, lebih nyaman dan lebih segar lagi karena wanginya itu enak banget. Untuk tekstur dari shower scrubnya itu, ini tuh lebih ke tekstur gel. Tuh. Semua rangkaian produk dari Scarlett ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit, menjaga kelembaban, menutrisi. Rangkaian selanjutnya itu body lotion, ini yang varian Jolly. Sebelumnya aku udah pernah pakai varian yang Romansa yang warna pink. Selain ada kandungan glutathione dan vitamin E, untuk body lotionnya sendiri ada kandungan niacinamide dan kojic acid yang juga untuk mencerahkan kulit. Jadi untuk body lotionnya itu bisa cerah secara maksimal lagi. Untuk tekstur dari body lotionnya itu, teksturnya itu kental, cuma gampang banget untuk meresap dan enggak lengket sama sekali di kulit. Hampir semua produk yang pernah aku coba dari Scarlett itu, wanginya itu manis. Dan untuk varian yang Jolly ini tuh mirip banget sama wanginya parfum YSL yang Black Opium. Ini tuh sama persis. Wanginya juga awet, jadi cocok banget buat kalian pakai sehari-hari. Pembelian produknya kalian bisa klik link di bawah, nanti aku cantumin linknya di bawah. We'll be right back.
Oke, segitu aja dulu video dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam memilih dari karun. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.